Hari ini saya akan membuat homemade pizza. Menunya sangat simpel dan sangat gampang ya. Pertama, kita bikin adonannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 2,5 cup all purpose flour. Tambahkan 2 sendok teh gula, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh ragi. Terus 2 sendok makan olive oil. Terus 1 cup of air hangat. Oke, setelah itu saya bikin adonannya selama 5 menit ya. Ini setelah 5 menit sudah jadi adonannya seperti ini. Lalu saya akan pindahkan ke dalam wadah besar. Nanti akan saya tutup selama 3 jam ya. Kita tunggu sampai mengembang. Oke, tutup dan diamkan selama 3 jam. Terus ini ada bahan-bahan buat topping nanti. Ada ham, bacon, tomato paste, sweet basil, pineapple. Terus ada mix keju ya. Toppingnya terserah kalian mau pakai topping apa aja. Kalian nggak perlu sama seperti yang saya videoin di sini ya. Ini bahan-bahannya udah saya potong-potong. Terus tadi tomato paste-nya tadi kan agak terlalu kental, jadi saya tambahkan sedikit air. Oke, ini doughnya setelah 3 jam, lalu saya punch, terus saya bagi menjadi 2. Oke, roll the dough. Kalian roll-nya jangan terlalu keras ya, supaya nanti pizza doughnya itu lebih fluffy, tidak terlalu keras. Okay. Ini saya menggunakan pizza pan ukuran 12 inch. Okay. Kalian tusuk-tusuk menggunakan garpu ya. Setelah itu tambahkan tomato paste-nya. Kalau kalian tidak punya tomato paste, kalian juga bisa menggunakan pasta sauce. Tambahkan ham, tambahkan nanas, tambahkan kejunya. Ini saya bikin Hawaiian pizza ya. Baconnya kalian taruh di bagian atasnya karena baconnya kan masih mentah, jadi supaya cepat matang. Oke, setelah itu kalian panggang dengan suhu 230 derajat selama 12 menit. Oke, ini setelah 12 menit seperti ini, golden brown. Bagian sampingnya itu benar-benar crunchy banget. Ini saya mau membuat yang adonan yang nomor 2 tadi ya. Kali ini saya akan menggunakan bermacam-macam deh. Ini saya menambahkan caramelized onion ya, sweet basil, pokoknya samalah, terserah kalian mau tambah topping apa sesuai selera kalian. Terus tambahkan bacon di atas. Oke, panggang lagi selama 12 menit seperti ini ya. Ini setelah 12 menit udah mateng dan siap untuk dihidangkan. Menu dinernya udah ready. Gampang kan?
selamat mencoba ya. Pasti kalian akan ketagihan dan tidak akan pernah beli pizza di luar lagi.